Pada materi pangkat kali ini diketahui nilai dari 80 kali 10 pangkat negatif 3 dikurangi 1,2 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi 17 kali 10 pangkat 2 ditanya hasilnya adalah. Baik, kita tulis dulu soalnya. 80 kali 10 pangkat negatif 3 dikurangi 1,2 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi 17 kali 10 pangkat 2. 80 kali 10 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 0,08 dikurangi 1,2 kali 10 pangkat negatif 2 hasilnya adalah 0,012 dibagi 17 kali 10 pangkat 2 hasilnya adalah 1700. 0,08 dikurangi 0,012 hasilnya adalah 0,068 dibagi 1700. Hasilnya adalah 0,00004 atau bisa kita tuliskan menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi nilai dari 80 kali 10 pangkat negatif 3 dikurangi 1,2 kali 10 pangkat negatif 2 dibagi 17 kali 10 pangkat 2 hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 5.